Kita bertemu lagi dalam reaksi drama sini Bukan Cinta Sempurna Episod ke-30. So, jom kita tonton episod kali ini. Dia tak tolong diri. Dia tak mati. Kali ini, Didi ingat, you dengar cakap Didi. You just buat apa yang Didi suruh ya? Apa rancangan Daddy dengan Marina? Macam dia bagi sesuatu, macam pil ke apa tak ada bagi dekat tangan tu. So maksudnya Marina dengan Daddy dia ada plan sesuatu pada look. Itu pun look tak boleh nak fikir mainan dua beranak ni. So maksudnya Luqman ni hero yang sedih lah, hero yang lemau. Ni pun tu, penonton dah perasan lah. So, dia punya lemau tu macam dia tak ambil kisah pasal Qistina. Dia tak, macam tak ada nak fight apa-apa. Macam rapuhnya hubungan Luqman dan Qistina. Sebab Marina tu, drama Melayu sekarang semuanya macam gini eh. Kalau hero tak lembab, heroin yang lembab. Lepas tu ada paksa kahwin. Okay, saya cerita sikit pasal episod ke-30 ni. Luqman hadir ke tempat Qistina, baru nak hadir tempat Qistina bekerja untuk mencari Qistina. Anik pula yang sonlap duit 50K tu mula gila kuasa sebab dia masih terlepas rasanya, masih belum apa, orang tak tahulah. Marina pula tadi dia terpaksa menggunakan muslihat untuk memeragkan Luqman. Itulah yang kita dapat tonton pada episod ke-30. So, kita jumpa lagi pada hari Isnin untuk episode seterusnya. Sekian.